Duh, orang can mayar zakat itu sak saberat. Nya, boga salaki ibu-ibu rudet sedekahkeun. Saya ageur sok. Sieuh lah modalan biar tahun besok dia bisa zakat. Ngan banyak uang pamajikan we rudet. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita ketemu lagi di segmen Bebere alias buka bareng. FPFN. Social distancing. Social distancing. Masih mau salam corona. Coba robahnya. Baik. Siapapun anda yang menyaksikan kita berdua hari ini, kita akan ngobrol banyak sama Paus Devi dalam rangka menunggu waktu berbuka puasa tentunya ya. Hari ini kita akan banyak banget ngebahas tentang sesuatu yang kalau kita kembalikan kepada sebuah istilah sederhana, konon katanya mengatakan, semakin banyak kita memberi, itu akan semakin kita menerima banyak, bahkan lebih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga jangan lupa, ada yang memberi secara ikhlas, sukarela, ataupun yang sifatnya kewajiban. Nah, bicara kewajiban, apa yang wajib umat muslim keluarkan selama bulan suci Ramadan ini, Pak Ustaz? Oke. Saya motivasi dulu ya. Ta. Jadi eueuh nu miskin gara-gara bang bagi mah. Eta. Eueuh nu malarat gara-gara sedekah. Anfik unfik alaik. Kau terima, kau berikan, aku ganti. Maka donor darah kenapa menyehatkan? Karena rezeki sirkulasi. Ada pesan mungkin ya. Anu riweuh mah nu pedit. Tah, al-baqilu aduwullah. Orang pedit musuh Allah. Saya tanya. Mang resep tuh kan nu pedit. Terus mau resep baladna berarti. Terus mesti pedit kahuruan, nyage imana halus. Jelema ngabring rek nolongan rek mupuas. Mupuas. Jadi enggak ada untungnya. Nah, ada kewajiban dari infak, sedekah, zakat. Amin. Qad aflah man tazakka. Bersyukur orang-orang yang membersihkan diri. Jadi zakatnya pembersih. Berdonasi silakan. Jadi nu jadi rezeki mah lain nu aya, tapi nu mesti dikaluarkeun. Bukan yang bikin masukin bukan. Terjebak matematika eksakta dunia. Anu hiji tambah hiji dua, cek sah hiji tambah hiji ma unlimited tak terbatas hiji ma roni hiji istri seberapa budak ayeuna dua. Nah, jadi opat hiji tambah hiji teh. Cek hitungan tauhid mah. Bener. Lamun rezeki yang berlimpah, rezeki yang bertambah, sok keluar ke di jalan Allah. Mulai berhenti menghalalkan segala cara, kembali memulai dengan menggunakan segala cara yang halal. Dan zakat adalah jalannya. Nah, banyak hal yang juga perlu kita gali lebih dalam lagi. Kamu bingung, banyak yang bingung. Pak Ustaz, ari zakat, sedekah, amal, naon itu bahasa teh? Di mana sih perbedaannya? Nah, dari sih mau ngerubah hukum ngaran mah. Gitu. Minyak ayam cap babi, minyak babi cap ayam. Sarua wae nya. Hese ngabedakeunana. Nu jelas ya atuh minyak ayam cap ayam. Nu genre minyak babi cap babi. Jadi amal saman gara-gara pencitraan. Maka amal rusak kuriat, birokrasi rusak kusogok menyogok siswa. Perekonomian yang rusak kuriba. Eta awal kerusakan awal riba mah japa. Eta teh kunci padahal. Kunci. Wani diriungkeun. Nah, bicara masalah zakat. Banyak orang mengatakan bahwa sekarang teh kudu naik level atuh euy. Jangan zakatnya cuma sekedar memberi makan besoknya si eta kalaparan deui. Zakat produktif cenah teh kumaha jeung atuh teh? Mun saya mah geus mengamalkan 10 90. Apa itu teh Ustaz? 10 di 10 dibawa ka imah, 80 di aur-aur. Ameh loba sambeureun ge. Ngan banyak uang pamajikan we rudet. Karena memahamkan babi mah hese mah aslina. Nyata tau rudet. Rudet teh real urusan dunia we tenangna. Real urusan dunia we tenangna. Oh gitu. Jadi jempling we, jempet tapi eling. Di rumah singgah, di berudak jalanan, di rumah. Hirup keneh gedengannya. Lain hirup kene leuwih. Perkuat pusat berbanyak cabang. Jadi tong ngomongkeun lah nyandung goreng zakat mah. Nyamun nya ka yatim ngan tong kagok jeung indungna we. Saya judulnya subsidi silang mah kuncina teh di zakat ngan yatim mah teu meunang dina zakat. Itu teh. Tahu dina zakat surat At-Taubah 60 Mujaki mengambil zakatnya untuk yatim. Yatim mah kudu tina kesang sorangan. Mata mun nya ka yatim tong kagok jeung indungna. Jadi geus mereka anak sorangan lain ka yatim deui. Bahkan kekejar ini ilmunya. Ese di bebere mah matak durasi na seutik ge amplopna leutik. Tah bebere mah ku zakat guys.
kembali ke apa konsep zakat. Zakat produktif gitu kan. Zakat yang juga bisa membuat orang lain tidak hanya sekedar makan untuk hari ini. Nah, Pak Ustaz. Kan boga 80 ya. Tetangga saya boga 8. Berarti kan mereka hiji ewang ya. Satu. Yang kita punya 9. Kita punya tetangga yang kurang mampu 9 misalnya. Begitu kemampuan kita meningkat, apakah kita tambah jumlah orang penerimanya atau gedean tanu 8 ieu teh? Dawil kurban deukeut heula. Jadi di urang aya pola nu tadi teh emang zakat produktif teh. Moal produktif tina fitrah hukum mah. Ini boga bisnis. Sok atuh 2,5% tina bisnis, tina tani, tina temuan, tina perhiasan. Eta kalau semua muslim sadar zakat, resesi ekonomi teh ngan dipahamkeun setik-setik dengan cara ngobrol kieu. Betul. Emang kata tangan salapan, kabantu ku zakat urang. Peningkat, meningkat. Nah, kudu ngahirupkeun hiji atuh nu salapan eta. Nu halus mah salapan hirup kabeh. Tapi mun naik produktif jiga zakat fitrah, amilina. Saat ini sepakat ya, siapa modalan biar tahun besok dia bisa zakat. Tah, ini yang pernah saya dengar benar Pak Ustaz. Jadi gimana caranya si zakat produktif ini suatu saat kita masih seorang yang berarti awalnya jadi muzaki dia jadi mustahik jadi muzaki ya, gitu. Jadi muzaki tahun besok mah targetnya gitu. Ya mah ulah dibagi rata tapi sakaresek ewang dan tidak menyelesaikan masalah. Lahir kemiskinan baru, nu panjang antrian lain nu zakat tapi nu minta zakat. Betang mun geus bisa zakat ulina jeung jukut. Normal wae tayina payu mah. Ya urang ada doma tayu urang. Sedot wae teh aing ngomah ya. Nyedot nu maya. Ya rudet mun dibahas tuluy-tuluy tapi sok we pancing. Jadi artinya gini. Sepakat bahwa matematika eksakta itu sangat jauh berbeda dengan matematikanya Allah, lurus apa Ustaz? Nah, supaya hati kita betul-betul merasa bahwa apa yang kita berikan bukan hanya sekedar kewajiban, gugur kewajiban atau sekedar lu orang cang mayar zakat itu sangat berat. Bahwa tidak pernah ada yang miskin hanya karena kita banyak memberi. Ya emang bagi kanan ya rudet. Dahar ya tului teu ngising kumaha nu karasa ngabugi gabeg. Jadi kaluarkeun. Nya boga salaki ibu-ibu rudet sedekahkeun. Sehat geura sok. Jadi tong rudet lah. Tema kita teh tong rudet dah. Mun ekonomi muamalah masalah harta yang terpelihara kunciannya zakat. Tong sieun. Nu miskin gara-gara babagi. Belajar ikhlasnya gimana ini teh? Ikhlas mah da sana gitu boga atuh mah. Nah, bet kudu dipeditkeun. Tah ini nu jadi musuh jelema teh. Bahil ai. Eta nu saha hirup teh nepi ka pedit teh. Tah kalau orang sudah paham, makanya ada orang nanya, "Ustaz, ai sabar naon? Ikhlas naon? Syukur naon?" Satu, jawabanna paham. Moal paham. Moal sabar, mun teu paham. Moal ikhlas, mun teu paham. Moal syukur, mun teu paham. Maka kuncinya di iman aman. Durasi yang memang akhirnya membuat kita harus segera mengakhiri pembicaraan kita. Tapi masih banyak yang ingin tanyakan. Karena ini akan terus hadir setiap episodenya dengan menjelang maghrib, bebere. Jam seberapa Pak Ustaz? Ya menjelang maghrib. 10 menit menjelang maghrib. Dan merekor mama hesengan terkenana. Kalinya ojona ya mere nasehat. Sugan manfaatnya kebari. Dua kesimpulan penting. Matematikanya Allah sangat berbeda dengan matematika manusia. Unlimited. Belajar ikhlas sehari-hari, silakan. Karena ikhlas mah adalah berangkat dari ketidakpunyaan. Semakin banyak kita memberi, semakin banyak kita menerima. Terakhir, conclusion, penutup untuk yang menyaksikan kita hari ini tentang bagaimana. Makan boga kumis. Kumis mah kurut, bring deui, biak silet, biak kumis. Silet? Oh, gua pabrik kumisnya. Jadi tong sin, ngeluarkan rezeki di Allah, semakin dikurut, semakin merudul. Suku pakai lubang di sepatu, ngandelan. Punduk dipakai nanggung, ngemuncugugan, lain ngedekokan. Jadi bodoh mentu yakin ke Allah. Maka mana wae tuh guys. Bebere, selamat berbuka puasa. Saya Roni Urban. Saya Fia Fendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, thank you. Hati dekatkan diri pada